Assalamualaikum, Bapak dan Ibu. Untuk bisa upload dan submit artikel ke Proceedings Antiquin, Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dengan membuka web Proceedings Antiquin dengan link https://pro.unitri.ac.id/index.php/antiquin/index. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Untuk bisa submit, Bapak dan Ibu harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara klik Make a Submission. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik Register. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengisikan nama yang nanti akan dipakai untuk publikasi artikel Bapak dan Ibu. Ya, diisi nama pertama, kemudian nama akhir. Untuk family name-nya tidak diisi, tidak mengapa. Jadi yang diisi adalah yang ada bintangnya. Nah, untuk country kita bisa isi Indonesia. Kemudian untuk email, mohon diisikan email Bapak Ibu yang aktif, ya. Kemudian diisi juga dengan username Bapak Ibu. Kemudian diketik passwordnya. Kemudian ulangi lagi passwordnya. Ya. Jika sudah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengklik tiga bagian ini. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan register. Nah, jika muncul seperti ini, berarti memang harus ada yang diisikan, ya, yang masih kosong-kosong. Ya, jika sudah berhasil, ya, maka nanti langsung masuk ke akun author Bapak dan Ibu. Oke. Setelah Bapak dan Ibu melakukan register, ya, nanti akan muncul tampilan halaman login, ya. Di sini dan Bapak dan Ibu bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password yang tadi sudah dibuat, ya. Setelah itu klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan submission, ya, Bapak Ibu. Bisa klik new submission. Nah, di sini kita akan mulai melakukan upload artikel, ya. Caranya kita harus mengklik dulu semuanya. Kemudian kita submit sebagai apa, ya? Kalau Bapak Ibu sebagai author, ya. Kemudian klik yes, I agree. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan save and continue. Nah, di sini di step yang kedua adalah upload, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengupload file artikel, ya. Di sini Bapak dan Ibu pilih artikel teks, ya. Nah, kemudian upload artikel Bapak dan Ibu. Oke. Jika sudah, selanjutnya bisa diklik bagian continue. Oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, bisa dilanjutkan continue. Kemudian juga continue. Jika masih ternyata ada yang keliru tadi, bisa diedit di bagian sini, ya. Kemudian continue lagi. Kemudian jika ada tambahan file berupa lampiran, tabel, gambar dan lain sebagainya, bisa ditambahkan di bagian ini, add another file. Nah, jika semua sudah selesai, maka klik complete. Akan muncul di submission file artikel kita tadi, ya, file kita. Kemudian kita lanjutkan saja, save and continue. Di sini kita wajib mengisikan data-data kita, ya, di bagian enter metadata ini, mulai dari judul artikel kita, ya. Yang subtitle ini tidak usah diisi, cukup yang title-nya saja. Kemudian Bapak dan Ibu isi di sini abstrak, ya. Abstrak Bapak dan Ibu diisi di sini. Kemudian penulis, ya. Nama penulis siapa saja ditambahkan di list of contributor. Jadi
sini misalkan penulis pertamanya adalah Ayu Chandra Kartika Fitri, kemudian masih ada lagi penulis kedua, maka bisa ditambahkan di bagian add contributor. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu isi nama penulis kedua. Seperti biasanya ada nama awal dan nama akhirnya, ya, sesuaikan dengan citasinya nanti. Kemudian kontak emailnya juga diisikan. Kemudian country-nya juga. Nah, kalau di sini adalah URL Orchid ID. Jika Bapak dan Ibu memiliki link akun di Orchid ID bisa dimasukkan di sini, ya. Tapi jika tidak ada, tidak usah diisi, tidak apa-apa, ya. Kemudian Bapak dan Ibu isi afiliasi Bapak dan Ibu, berasal dari jurusan mana, program studi mana, fakultas apa, kemudian kampusnya di mana. Ya. Usahakan mengisi secara detail, ya. Kemudian jika sudah, di sini bisa ditambahkan identitas yang lain, ya, dari penulis, entah itu Sinta ID-nya atau Scopus ID-nya jika ada. Ya. Kemudian di sini untuk penulis kedua ini kontribusinya apa? Apakah juga sebagai penulis, author, ataukah membantu dalam hal mentranslate? Ya. Nah, ini bisa diklik author. Ya. Nah, kemudian perannya apa? Apakah dia sebagai korespondensi, ya, dari segi email, ya, atau tidak? Ya, kalau tidak, tidak usah dicentang. Bukan korespondensi, tapi kalau dia korespondensi kita centang, tapi kalau tidak, nggak usah. Nah, kemudian yang ini tidak perlu diisi, ya, langsung lanjut ke save. Ya, jika sudah, maka akan muncul tampilan penulis kedua di sini. Penulis pertama dan penulis kedua. Tadi penulis pertama di sini masuk kategori primary contact, ya. Nah, dia sebagai author, semua sebagai author. Kemudian kita isikan bahasanya. Ya, kita gunakan bahasa ID, ya. Indonesia adalah ID. Kalau bahasa Inggris adalah EN. Ya, English. Kalau bahasa Indonesia cukup bisa dituliskan Indonesian. Ya. Kemudian untuk kata kunci juga bisa ditampilkan di sini. Caranya misalkan kita ketik essential oil, kemudian kita enter. Ya. Kemudian karena kata kunci minimal 3, maksimal 5, ya, kita tambah lagi dengan kata yang lain. Kemudian kita enter. Kita tambah lagi. Oke. Nah, jika sudah, lanjut ke reference. Reference ini adalah daftar pustaka. Bapak dan Ibu bisa mengcopy daftar pustaka, kemudian dipaste di sini. Kalau sudah, kita lanjut. Save on, continue. Jadi saya isi dulu. Jika sudah, klik finish submission. Oke. Setelah ini Bapak dan Ibu sudah selesai mengisikan data dan upload artikel. Ya, step selanjutnya adalah Bapak dan Ibu tinggal menunggu, ya, informasi dari kami terkait apakah ada perlu ada revisi dan lain sebagainya. Akan kami infokan melalui email Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.